Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yanfaddul bahru qabla an tanfada kalimatuh. Subhanahu anzala at-taurah wal injil min qubli hudan linnas wa anzala al-furqana kitaban muhakkaman wa mutashabiha. Nasihul bayan qati'ul burhan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah wa kashiful ghummah sayyidina al mab'uuth bil haqqi war rahmah alladhi utiya min bahiral hikmah wa fasril khitab mu'jizan baqiyan ala tawaril aqab wa tamadil ayyam wal ahqab wa la sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah dengan Rahman dan Rahimnya masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kesempatan hidup ini bukanlah untuk asal hidup. Kesempatan hidup ini adalah bukan untuk asal ibadah. Karenanya lah kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hakikat ibadah adalah ketika kita masih hidup. Ketika kita tidak hidup lagi, maka kita akan menunggu hasil ibadah kita. Salawat deriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kasyiful ghummah, beliaulah yang menutupi kegalauan umatnya. Gimana enggak galau dalam hidup ini? Setiap hidup kadang berbuat baik masih saja dinilai tidak baik. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang abai. Karenanya lah nabi kita adalah kasyiful ghummah, penyikap semua kegalauan manusia dan seluruh alam semesta di muka bumi ini. Semoga kita mendapatkan syafaatil uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kita adalah hidup. Hidup adalah sebuah proses untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia beserta jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 Allah menyampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ghafur. Wallahu raufum bil ibad. Dan sebagian dari antara kita mereka berjuang bersungguh-sungguh menjalani hidupnya untuk ibtigha'a mardhatillah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha penyantun pada setiap hamba-hambanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam kehidupan ini kita menjalani berbagai macam proses. Baik dari kita dalam kandungan, bahkan kita dilahirkan di muka bumi ini, diawali dengan diazankannya kita oleh kedua orang tua kita, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Dibesarkan kita dalam buaian kasih sayang kedua orang tua. Dibina, dibimbing, dan dididik di tempat pendidikan yang terbaik. Ini semua yang dilakukan orang tua kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zaman seperti ini yang tidak jelas, kita harus ini, harus itu, hadapi saja. Karena hidup tidaklah kita untuk menjadi hidup yang stagnan, mati di tempat. Kita harus beribadah, kita harus bermuajahah. Kita semua harus menjalankan kehidupan ini. Kita semua harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pastinya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana zaman seperti ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agar kita lebih yakin bahwasanya hidup adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 265 Allah mengingatkan kepada kita. Wa matharul ladzina yunfikuna amwalahum tigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali habbatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatan wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan membuat hatinya benar-benar kokoh dan teguh hanya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Setiap menjalani hidup ini kita hanya berkonsentrasi hanya kepada Allah. Jangan minta ucapan syukur, jangan minta pujian. Kafanal kafi, cukuplah Allah yang memuji kita. Ini untuk menghilangkan rasa kesombongan yang ada pada diri kita. Kesuksesan kita selama ini, keberkahan kita selama ini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang berjalan mencari ridha Allah dan menegakkan dalam prinsip-prinsipnya adalah perumpamaan sebagaimana dia menanam sebuah tanaman di atas gunung bukit yang di mana Allah berikan hujan yang deras sehingga dia mendapatkan dua kali panen yang terbaik. Walaupun tidak ada hujan di sana, tapi Allah berikan embun yang terbaik pada tanaman tersebut. Kokohkan dalam diri kita bahwasanya hidup adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahasia ini hanya kita yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali umat Islam. Disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 97. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas
wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa di antara kita pasti bekerja. Siapa di antara kita pasti berbuat ibadah. Siapa di antara kita pasti melakukan sebuah perbuatan. Dalam menjalani proses kehidupan ada sisi hitam, ada sisi putihnya. Karenanya lah hadirin sekalian dirahmati Allah, dalam mencapai ridho Allah ini jangan sekali-kali kita asal ngomong. Karena al-kalam huwa doa. Mulut adalah doa. Wa doa silahul mu'minin. Pernah dalam satu kisah disampaikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di usianya, di menjelang senjanya, beliau terkadang berjalan, terkadang menangis. Terkadang berjalan lagi, lihat sebelah kanannya, beliau tersenyum. Laula rahmatum Rabbi, walau bukan karena rahmatnya Allah, maka hidayah itu tak akan ada. Karenanya hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejarlah hidayah itu. Al-hadiyu minallah wa taufiq minan nas. Kita yang mencarinya, berusaha menggapai ridha Allah. Dan tidak usah jauh-jauh kita mencari ridha Allah tersebut, ada di hadapan kita, yaitu orang tua yang melahirkan kita. Baik mereka dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan apapun saat ini, kedua orang tua kita, kejarlah ridho tersebut. Seandainya beliau telah mendahului kita, tidak ada putus amal kita untuknya. Awwaladin soleh ya da'ulah. Doa-doa anak yang soleh, dan selalu mendoakan dua orang tua agar orang tua kita hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kalau bukan asbab beliau, tidaklah kita terlahir di muka bumi. Kita tidak bisa memilih orang tua kita, tapi Allah yang memilih. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang akan memberikan rezeki Anda, keluarga Anda, bahkan diri Anda. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui khutbah ini mari kita sama-sama, baik diri khatib maupun siapapun yang mendengar khutbah ini, mari kita kejar, meraih, menggapai ridha Allah dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tindak tanduk kita. Karena apa? Karena setiap kita bertanggung jawab apa yang kita perbuat selama di muka bumi ini. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum, fadaha. Kita berbuat baik, pastinya Allah minimal lipatkan 10. Seandainya kita tidak berbuat baik, tidak mau berusaha sama sekali mencari ridha Allah, bahkan di hadapan mata kita cuekin beliau, inna adabi lasyadid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin azim wa astaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu rabbi wa salamuh, asallahu an yuballighahuma ila nabiyyina al-karim habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah, ini ada beberapa cara agar kita mendapatkan, meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, cukuplah Allah semua bagi kita. Berbaktinya kita sama orang tua, menjalani rutinitas mencari nafkah, hubungan interaksi sosial, au islah bainan nas, baik Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, bahkan Pak Wali Kota, bahkan Pak Gubernur, bahkan setingkat presiden sekalipun. Au islah bainan nas, didasari karena Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka insyaallah kita akan mendapatkan ridho Allah tersebut. Yang kedua, jadilah orang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah mengingat-ingat lagi perbuatannya. Artinya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bahkan dalam keadaan seperti ini, yang masing-masing di antara kita ekonomi yang bagaimanapun juga, kita cukup minta sama Allah. Bahkan ada satu syair menyampaikan, fa kaifa akunu minal fuqara wa ana abdul ghani. Bagaimana saya mau jadi orang-orang yang fakir, bahkan saya adalah hamba yang maha dari Allah yang maha kaya. Perlu kita camkan dalam diri kita. Fa kaifa akunu minal fuqara wa ana abdul ghani. Yang ketiga, kendalikan hawa nafsu kita. Insyaallah dengan cara ketiga ini kita dapat meraih ridha Allah. Bagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhat tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Demikian yang disampaikan, semoga kita hadana lihada, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, kebenaran hanya dari Allah. Fala takunanna minal muntarin, jangan kita ragu lagi akan semua kebenaran yang telah Allah sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar dalam diri kami, ya Allah, Engkau adalah yang selalu memberi dan maha pemberi atas setiap kami. Tidak ada satupun makhluk yang tidak Engkau berikan rezekinya, ya Rabb. Bahkan dari seekor hewan yang paling terkecil di muka bumi ini sampai manusia-manusia yang merupakan hambamu yang paling Engkau cintai. Karenanya, ya Rabb, berikanlah rezeki yang berkah halal pada kami, ya Allah. Ridhoilah kehidupan kami, ya Allah. Kami yakin jika kami berusaha menggapai ridhomu, Engkau pasti mencintai kami, ya Allah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Allah yang maha memiliki semua pujian di muka bumi ini, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami, tempatkan mereka tempat yang terbaik, berikan pula kepada mereka kehidupan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ya Rabb, sungguh singkat hidup ini, sungguh singkat semua yang telah Kau berikan kepada kami, namun keberkahan selalu meliputi kami, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ridhoilah kami, ya Allah. Maka ridhoilah semua kehidupan kami, ridhoilah juga kematian kami, dan juga ridhoilah kami di hari Engkau bangkitkan kami. La zilla illa zillu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehatkan di antara kami yang sedang sakit, sehatkan dan pulihkan di antara kami yang sedang dalam perawatan. Hindarilah kami dari wabah ini, ya Allah.
Hindarilah kami dari semua kemunafikan di muka bumi ini, ya Allah. Maka tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang benar itu tetap benar, yang salah itu tetap salah, dan berikan kami kekuatan, kemakrifatan, dan mahabbah untuk selalu menjalani semua perintah-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azima yashkurkum. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azim yazidkum. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.